Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat bumbu mie Aceh dengan sangat mudah dan praktis tentunya. Namun sebelum itu jangan lupa ya teman-teman yang buat yang pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Faiz Food Channel. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ini sangat simpel dan mudah diingat, tapi tentunya nanti saya akan tulis ke deskripsi ya, biar teman-teman mudah untuk menirunya ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya sebagai berikut, yaitu lombok kering. Ini lombok kering ya, 10 biji. Cabai keriting 10 biji. Bawang putih 10 siung. Bawang merah 10 siung, kemiri 10 biji. Ini ada kapulaga 5 biji, 1 papan terasi 5 cm kayu manis ya. Ada juga bunga sisir 3 biji. Ini 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh nantinya lada bubuk. Di sini juga ada kelapa yang sudah disangrai teman-teman ya. Ini kelapa yang sudah disangrai lalu di blender sama minyak ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke proses menggorengnya ya. Tadi sudah saya siapkan wajan dan minyaknya di atas kompor ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke proses menggorengnya. Baik teman-teman, ini sudah saya siapkan wajan dan minyak. Kita tinggal nyalakan kompornya dan kita panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Nanti setelah panas kita kecilin apinya ya. Kita menggorengnya dengan api sedang saja. Baik, setelah minyaknya panas, kita masukkan yang pertama itu adalah kemirinya ya teman-teman. Kemiri. Berikut kita masukkan bawang-bawangnya ya. Nah, kita goreng beserta kemirinya ya. Goreng semua. Kita masukin kapulaga, sisirnya masukin juga. Kita goreng dulu sampai dia setengah mateng. Ini nanti saya gunakan bumbunya untuk jualan saya teman-teman ya. Untuk sementara saya masih jualan online. Nah, masa pandemi ini ya teman-teman juga bisa membuat ini dan dibuat stok karena tahan lama teman-teman, asalkan kita mengolahnya dengan cara yang betul. Tentu saja videonya ini sampai habis biar jangan paham ya teman-teman ya, jangan di skip ya. Berikutnya setelah bawangnya setengah matang, kita masukin cabai-cabainya, cabai keritingnya ya teman-temannya. Tapi kita patahin dulu, tujuannya apa, agar tidak meledak nanti ya. Biasanya kalau bijian gitu dia meledak. Nah, masukin semua. Goreng sampai matang. Nah, berikutnya kita masukin cabe keringnya. Masukin semua. ya teman-teman, saya tadi lupa bikin jahilnya ya. Nah, kita pakai jahe juga. Berikutnya kita masukin jahenya ya teman-teman ya, sekitar kurang lebih 2 cm segini ya. Tadi saya lupa nyebutin jahenya, jadi kita masukin saja. Kita goreng dulu. Kita nanti untuk memblendernya kita nggak pakai air ya, biar dia tahan lama. Kita gorengnya pakai minyak saja, pakai minyak yang blendernya pakai minyak saja, mohon maaf atau salah-salah ini. Berikut kita masukin terasinya. Ini bumbu serbaguna ya teman-teman, yang bisa buat mie goreng Aceh, nasi goreng Aceh. Ini untuk ketumbar sama mericanya saya menggunakan yang bubuk ya teman-teman ya, biar lebih mudah teman-teman untuk membuatnya, dan memblendernya nggak susah karena keras-keras itu ya, ketumbar sama apa namanya merica. Baik, sepertinya ini udah teman-temannya, kita matikan saja kompornya, kita tunggu sampai dia dingin, baru kita nanti blender. Nanti setelah di blender juga kita tumis lagi sebentar biar bumbunya tahan lama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tadi bumbu yang sudah kita dinginkan ya, minyaknya kita masukin saja di sini. Berikut kita tambahkan dulu pakai tumbar ya, tumbar bubuk. Ini kurang lebih 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh juga bisa. Oke, berikutnya kita masukin lada bubuknya, kurang lebih 1 sendok teh juga ya. Oke, terakhir kita masukkan ini kelapa yang sudah disangrai, masukkan semua, disangrai ini dulu, baru di ya teman-teman, di blender memakai minyak juga ya. Nah, berikut kita proses untuk memblendernya. Kita tutup blendernya, kita blender sampai halus. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah halus ya, kita matikan saja. Nah, kita matikan, baru kita lanjut untuk proses menumisnya lagi ya, biar bumbunya itu tahan lama. Kita masukkan lagi ke dalam wajan yang tadi. Nah, ini bumbunya teman-temannya yang sudah saya blender. Sekarang kita tumis lagi pakai api kecil saja ya. Tujuannya itu biar bumbunya tahan lama, bisa tahan sampai 2 minggu, tapi saya rasa ini cuman 3 hari aja udah habis ini kalau saya. Tapi untuk ketahanannya bisa tahan 2 minggu sih, karena kita tidak menggunakan air untuk memblendernya, dan kita nanti mau proses menumisnya sampai benar-benar matang ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan masukkan ini kayu manisnya ya, buat menambah aroma. Ini tadi saya sudah bakar sebentar biar keluar dia punya aroma. Kita masukin. Nah, kayu manisnya tidak perlu untuk di blender, biar aja seperti itu. Nah, ini kita masak pakai api yang sangat kecil. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman, agar bumbunya tidak melengket di wajannya ya, dan juga tidak gosong. Kita karena nanti kalau dia gosong itu mempengaruhi aroma dan rasanya. Memang kalau mie Aceh itu identik dengan warnanya yang merah dan agak pedas. Hampir mirip dengan rendang ya teman-teman ya, karena saya menggunakan kelapa yang disangrai. Ini sebentar lagi matang teman-teman, kita biarkan dulu. Baik teman-teman, ini sepertinya udah sangat harum ya, udah sangat-sangat mateng ini. Kita matikan saja kompornya, lalu kita menyalinnya ke wadah ya, biar enak kita nanti menyimpannya. Baik teman-teman, ini sudah selesai ya, kita salin ke wadah, dan ini nanti saya akan simpan dan saya buat jualan saya teman-teman ya. Nah ini memang agak berminyak ya, supaya tujuannya itu supaya tahan awet, tahan lama gitu bumbunya. Selamat mencoba teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.